asennya meres di sini kan ya diikut tuh asennya gitu maunya tuh. Karena kita ada pembunuhan-pembunuhan tertangkap oleh orang Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? Kalau persyaratannya harus diikuti ya. Kalau kode etik ya harus ikutin PKA 1, 2, 3 ya. Pengembangan keprofesian ahli ya yang akan dilaksanakan. Gak bisa tidur ya kalau ada masalah terhadap desain kita sendiri loh ya. Belum dari segi ya, kalau dari segi keinginan sih relatif ya, keindahan orang bilang di sana bagus, ini jelek ya, jadi itu relatif. Tetapi di saat kita berhadapan dengan kondisi yang udah standar membahayakan, itu ngeri ya kan ya, jadi itu hal gitu yang membuat kita berpikir ya gitu ya. Jadi bukan itu ya, kalau kita perhatiin beberapa arsitek-arsitek profesional di Indonesia ya, di TikToknya ya, jadi jangan. Kalau tentang kode etiknya ya, ini adalah kesimpulan dari beberapa item tadi ya. Ya. Nah, ini pengaturan besaran imbalan jasa ya. Sekarang ini sih kita punya ya, di IAI punya buku merah namanya, buku hubungan arsitek dan pengguna jasa ya. Itu nanti bisa di-download atau mungkin bisa boleh kita share juga. Itu pedoman itu sudah tahun 2007 ya diterbitkan. Nah, hari ini di tahun 2023 ya, kita akan merubah itu, mereview itu terkait imbalan jasa arsitek itu sebenarnya berapa sih ya. Kadang bingung ya kan, saat kita menghadapi orang ya, berapa sih itu saya harus bayar ini ya kan. Taruhlah proyek swasta ya, komunikasi dengan orang ya, supaya tidak tadi banting-bantingan harga. Ada standar yang harus kita ikuti ya kan, untuk satu unit itu berapa per meter. Nanti kalau kita melayani ini berapa, sehingga nanti enak ya kan, jadi mudah. Kedepan sih cita-cita kami di Pokja Remunerasi, kita akan punya yang namanya kalkulator fee ya. Kalkulator fee atau kalkulator imbalan jasa arsitek ya. Sehingga pada saat kita masuk untuk klik dalam era pertempuran ini ya, soal hari ini pun bisa terjadi ya. Nah, di saat itulah ya, ini kita mulai merenung, berpikir ya. Kalau kita tutup buku ya, ketika saya mengatakan bahwa sebagai arsitek posisinya lebih mudah, masyarakat kita juga nggak bisa sepadan dengan pola-pola desain yang kita tawarkan ya. Ada kolam air mancur banyak, ada air kepala buat mandi, buat macam-macam. Ini era baru arsitek Indonesia. Setelah kita punya surat tanda registrasi arsitek tahun 2023 ini ya. Ini keputusan PN Pengurus Nasional ya. Per Februari kita dibolehkan untuk menggunakan pelang nama ya. Jadi ini adalah pelang nama arsitek ya. Biro-biro hukum ya kan. Sekarang kita diperbolehkan. Pendidikan dunia penataran dari materi kode etik dan bidang tata letak arsitek dan beberapa kasus kode etik profesi arsitek. Dari apa yang disampaikan oleh penataran kita pada pagi hari ini, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Itu yang pertama, arsitek itu sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Arsitek. Kemudian yang kedua, arsitek dalam berpraktik diwajibkan memiliki STNK. Lemaskan ya, tangan kiri silakan memegang tangan kanan, pijat sendiri ya, dan dikasih temannya. Silakan pindah tangan kanan ke tangan kiri, dipijat lagi. Itu mbak-mbak ini belakang, itu kakak-kakak ini belakang, silakan pijat juga tangannya, capek juga dia tadi duduk. Dan pegang pundaknya, dagunya, pijat-pijat nih. Kalau ada jenggotnya bisa ditarik-tarik jenggotnya. Mana dipegang hitungnya, biar apa sih enak? Biar mancung nih, yang pesek nih, nah, yang depan nih pesek. Arsitek sendiri itu masuk ke dinas apa? Terus yang kedua mungkin saya masih kurang jelas masalah transisi dari SKA dan ke STRA, karena sampai sekarang kan saya masih memegang SKA yang bukan keluaran IAI sih sebenarnya. Apakah itu bisa masih bisa? Iya, yang tidak boleh disebarluaskan gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, ini masih terkait mungkin hak cipta yang sosial media
itu diupload ada yang mengambil istilahnya plagiasi lah gitu. Bahkan yang lebih parah itu dia memakai foto orang lain. Saya tanyakan mungkin menambahkan dari Pak Kusmadiyanta tadi, kira-kira setelah tahapan ini apalagi yang perlu kami ikuti sehingga untuk bisa mendapatkan lisensi full. Ini sudah beda ya, saya tetap harus mentaati mengikuti kegiatan banyak, terus mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan, misalkan ikutin seminar ya kan, ngikutin-ngikutin workshop, ngikutin apapun yang terkait dengan pengembangan keberlanjutan tadi ya, PKB ya, saya ikutin dan saya kumpulin. Nah, jadi syarat variasi permasalahan ya, nanti di tiap kelompok ini masalahnya beda-beda ya, sebut kaitkan dengan materi kode etik hari ini ya. Jadi nanti dalam satu kelompok semacam ada simulasi ya, seperti sandiwara gitu, nanti bisa aktornya ini sebagai apa di dalam masalah itu, misalnya sebagai kontraktornya apa, sebagai arsiteknya atau sebagai pengguna luas dengan membongkar bangunan heritage. Beliau sudah bicara dengan pimpinan perusahaan, di mana Anda sebagai arsitek, yang ini bukannya menyindir ya, yang kreatif, beliau ingin membangun elevated pedestrian yang secara protokolnya. About the things we used to do. No, you couldn't stand at all. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Bisa meningkatkan dan menguntungkan bagi. Adapun pelanggaran kode etik pada kasus ini yaitu yang pertama kode etik yaitu pada kaidah dasar sama budaya dan lingkungan. Arsitek sebagai budayawan selalu arsitektur juga bagian dari ekonomi, sosial dan budaya. Terima kasih. Potensi ekonomi yang luas ke depannya akan tambah baju, karena juga area ini berada tepat di area sungai, air Palangkaraya, sehingga kawasan ini akan dikembangkan lebih jauh lagi ke depannya. Saya minta dari beberapa tim Anda untuk membuatkan perencanaan master plan dari. Kemudian agen cagar budaya itu nggak terurus juga sih, lebih baik dibongkar. Iya benar Bu, ambil aja Bu, lumayan cuannya Bu, masalah ini. Tapi kan sebagai perusahaan tentunya saya lebih memikirkan bisnis untuk perusahaan ini, dan kalian juga jika menerima proyek ini juga akan mendapatkan fee yang besar. Untuk apa kita memikirkan budaya-budaya dan ekonomi lainnya itu? Mengenai agar budaya itu sebenarnya memang perlu dipertahankan. Kalau yang kami lihat penampilan sudah mantap. Pembahasannya juga bagus. Nanti saya dukung juga Pak. Mungkin, tapi ini masih saya pribadi. Untuk yang di sini kan kita masih belum tahu nih parameter cagar budaya itu yang seperti apa. Nah misalnya. Budaya. Ya, jadi yang pertama identifikasi tentang kondisinya itu yang pasti. Selanjutnya adalah keputusan kita untuk menetapkan ini ya atau tidaknya, dan atau bagaimana problem solvingnya ya. Jadi itu, oke, terima kasih sekali lagi. Di atas pedestrian jalan, namun jalan tersebut souvenir.
Kemudian konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan dalam proses perencanaan. Jadi di sini ada seorang wali kota yang menginginkan seorang pengembang untuk bisa membangun jalan protokol yang sangat padat dengan pembangunan pedestrian di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 1. Oke. Tapi itu kita permasalahannya itu di bawahnya banyak pedagang souvenir ya, Pak ya? Betul. Makanya dari mana itu kan saya manggil ibu. Okay. Nah, ibu carilah beberapa orang arsitek profesional lah. Siap. Yang bisa. Satu kalau nggak salah tadi. Oh gitu. Kebetulan kan kita sudah sering kerjasama nih. Yeah. Nah, makanya ini saya percayakan kepada kalian bertiga untuk mengambil proyek ini. Dan kebetulan enaknya dananya masih no limit, Mas. Oh. Banyak orang jualan banyak. Kalau di sana tambah ramai kan cuannya banyak juga. Oke, okay, siap. Iya, Mas ya. Nah. Oke, okay, kalau begitu untuk ini saya percayakan kepada kalian bertiga. Ya. Bagaimana kan? Ya. Kerjaan itu mega proyek lah ini. Oh. Longgar, longgar. Longgar. Dananya longgar. Nah, cuman ya itu posisi di sana itu kan ramai. Ramai. Tapi di bawahnya itu banyak nih, banyak orang jual apa? Souvenir. Pedagang-pedagang souvenir. Ya, ya. Jadi kita diminta mendesain, mendesain elemen pedestrian di atasnya. Jadi lebih lancar, bro. Tapi kan nanti berefek luas masyarakat, terutama yang pedagangnya, kemungkinan besar menurut pengalaman ya sih, berdasarkan preferensi sebelumnya kalau melibatkan dengan pendapatan serta kepakaran, sumber pendanaan dan sumber daya keterampilan teknis yang mendukung pelaksanaan setiap bagian kewajiban dari penugasan. Melibatkan masyarakat, Pak. Karena itu dari cerita yang tadi tidak ada sama sekali proses menanyakan pendapat dari masyarakat seperti itu langsung antara. Jadi data juga kepada kita, bahan pertimbangan kita untuk memutuskan sesuatu ya. Jadi kembali lagi saya pesankan besok kalau kita, oke, okay, jadi wali kota, ya, jadi apalagi itu tadi itu. Pengembang ya, oke, okay. Jadi arsitek, oke, okay. Nah tolonglah untuk berpikir secara sistematis. Berarti begitu menghadapi kasus ini, langkah pertama dan saya harus tahu dulu apa namanya. Michael Sustring, ST sebagai Direktur PT Maju Bersama mundur sendirian. Bob Haris Satrio ST sebagai Pimpinan Biro Konsultan. Martin ST sebagai arsitek idealis, Johannes Andrew Pratama SR sebagai arsitek mental, Jessica SR sebagai arsitek ekstrim. Dia dulu materialnya. Nah, harga murah atau kalau kita pakai spek pembiayaan tuh yang granit buroketek murah harganya saya. Iya. Tapi emang kita pakai penurun yang bagus harga lu kan granit kulit itu gitu jauh lah dari sini lumayan jauh pesan oh, iya. Harganya hasilnya kalau lagi pesan bagi-bagi oh iya nah. Kayak apa kok biro kita nanti jadi cacat di mata orang Pak. Kalau Bapak tetap ngotot mungkin saya tidak ikut di proyek selanjutnya Pak, itu aja Pak. Bujuran kan kasihan. Terutama karena bangunan yang akan dibangun merupakan bangunan publik yang akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Standar etika dan kaidah tata laku sebagai seorang arsitek harus tetap dipatuhi karena profesi arsitek adalah profesi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan untuk pelanggarannya di mana sih? Kepentingan individu yang akan dipaksakan ke orang lain ya, sehingga berimbas pada perubahan spesifikasi untuk mempengaruhi tadi ya dengan caranya dia kamu bisa pergi ke sana ya kan, kita akan fasilitasi ABCDE. Nah kita harus cerdik dan cermat melihat hal itu,
kasus perubahan spesifikasi itu memang pasti lah akan terjadi ya. Tapi kita harus melihat dulu latar belakang motivasinya apa ya. Apa yang pertama akan justru meningkatkan kualitasnya yang berada di belakang itu, ya kan? Pastilah, nggak mungkin lah kalau saya nawarin kamu untuk pergi. KKN itu kan larinya kejujuran dan kebenaran. Nah itu mungkin satu teman, tiga ketik tiga bisa ditambahkan di sini. Makasih. Terima kasih Pak Mentor ya, penyerahan secara simbolis sertifikat keanggotaan IAI. Dan acara terakhir adalah nanti akan kita lihat tayangan video dari Pak Ketua Umum kita atas pelantikan kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara yang pertama adalah pembacaan keputusan Pengurus Nasional Baru Ikatan Arsitek Indonesia. Pengurus Nasional Ikatan Arsitek 1. Angga Patriano Wente. Nomor anggota 24969232600. Nomor anggota 24970232600. 3. Hendrik Aris Antia 1600. 4. Jessica. Nomor anggota 24972232600. 5. 232600. Nomor anggota 24975232600. Nomor anggota 24977232600. Yohanes Andreu Pratama. Nomor anggota 24978232600. SK yang ketiga ya. Jadi minggu depan kita akan teruskan ke Jakarta dokumen-dokumen rekan-rekan ya yang menyusul. Secepatnya SK itu juga akan keluar, tetapi setelah mengikuti kode etik dipastikan itu akan keluar ya. Jadi tidak akan ditunda lagi. Baik Pak Deddy, kita lanjutkan. Terima kasih kepada peserta yang masih. Dan kaidah tata laku keprofesian arsitek adalah mencemarkan kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat kami sebagai arsitek. Arsitek. Jadi arsitek. Dalam segala tata laku. Dalam segala tata laku. Kami selaku anggota Ikatan Arsitek Indonesia berjanji. Kami selaku anggota Ikatan Arsitek Indonesia berjanji. Akan berpegang teguh pada mukadimah IAI dengan keyakinan. Bahwa penyimpangan dari kode etik arsitek dan kaidah tata laku keprofesian arsitek. Bahwa penyimpangan dari kode etik arsitek dan kaidah tata laku keprofesian arsitek adalah mencemarkan kehormatan. Adalah mencemarkan kehormatan. Jabatan. Jabatan. Kedudukan dan martabat kami sebagai arsitek. Kedudukan dan martabat kami sebagai arsitek. Sekian, terima kasih. Diwakili oleh dua peserta ini untuk penerimaan sertifikat keanggotaan IAI. IAI Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyelenggaraan pertemuan
politik. Dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat atas pelantikan rekan-rekan sejawat sebagai anggota IAI. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kita saat ini sedang benah untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami berharap rekan-rekan bisa lebih meningkatkan keaktifannya di provinsi agar provinsi Kalimantan Tengah bisa menjadi barometer dan kegiatan-kegiatan ini menjadi standar Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tetap semangat, salam sehat dan salam sehat. Langsung dapat ucapan selamat dari Ketua IAI Nasional walaupun beliau tidak bisa hadir. Kemudian tugas yang sudah kita semua kerjakan dan kita sudah memperhatikan banyak hal, diskusi juga pendapat gitu ya. Izinkan kami untuk berdiskusi 1 menit dulu ya untuk memutuskan itu ya, karena ada 3 sumber. Oke, terima kasih ya rekan-rekan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keaktifan kita semuanya ya. Jadi ini kita akan berikan sedikit souvenir ya, penghargaan terkait ini ya. Jadi mungkin yang ada 3 ya. Jadi yang ketiga dulu saya mau sebutin ya. Bisa maju ke depan. M Tawan is yang pertama, siapakah dia? Kota. Yang pertama ya jatuh pada yang paling banyak ngomong kali ya. Juga sih. Yang pertama mungkin yang besar sekali orangnya, paling besar. Jadi jatuh pada Looks like you're changing it all. But why didn't you call? Waktu lalu itu memang saya lebih banyak tugas jadi kontraktor.
saya tutup. Terima kasih atas yang dilakukan kami.